if you see that the 7 project management Jepang has also visited one of the project implementation area and take the first step now at the beginning of the meeting to introduce. Internasional, tapi namanya Yuba tidak berhutang. Nah, ini terkait dengan persoalan asap, Pak. Terus kemudian yang dapat bantuan itu adalah Indonesia, Malaysia, ya, Vietnam, dan Filipina. Nah, di Indonesia ini kita sematkan 3 lokasi, Pak. Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Barat. Nah, di Riau ini banyak kegiatan kita buka di berbagai tempat, salah satunya di desa Batayang ini. Barangkali tahun-tahun kemarin sudah kita sedikit mulai tapi belum tuntas. Tetapi kami semuanya ini ingin komunikasi langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Desa Mumuku ini kita fokus kepada bagaimana mendukung upaya-upaya masyarakat peduli api atau di sini bisa dinamakan sukarelawan anti api Mumuku. Dan setelah kita adakan forum group discussion dengan apa yang menjadi rencana program-program APFB Indonesia dan kita komunikasikan dengan BLH masyarakat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan berdasarkan hasil musyawarah itu. Antara lain bagaimana menyusun peraturan desa yang terkait dengan pelarangan pembakaran hutan dan lahan untuk upaya pencegahan secara hukum kebakaran hutan dan lahan. Yang lain juga kita berupaya melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan, kira-kira apa yang masih diperlukan dari sarana prasarana yang ada. Ternyata juga banyak, antara lain mulai peralatan, selang dan lain sebagainya, kemudian baju seragam, terus kemudian alat-alat yang lain juga.